Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Yusmadi Malik. Okay guys, dalam video kali ini saya ingin unboxing smartwatch. Jadi saya akan buat review sedikit tentang smartwatch ni. Okay, jom kita buka bungkusan ni dulu. Jadi dalam parcel tu tadi ada kotak jam ni dan juga screen protector. Okey, screen protector. Okey, yang ni dia just semacam bukan gelas semacam filem nipis. Jadi ini adalah smartwatch dia, Hello RT Hello RT. Sebelum tu biar saya cerita sikitlah tentang Hello ni Jadi dalam review-review sebelum ni saya ada review tentang Hello LS05 ataupun Hello Solar. So Hello RT ni adalah version upgrade daripada Hello Solar. Okay, sebelum kita buka kotak ni, jom kita tengok apa yang ada di luar kotak ni. Di bahagian depan ni ada gambar jam tu lah, dan ada logo Hello, dan bawah ni ada Hello RT. Di bahagian atas tak ada apa-apa, bahagian bawah pun tak ada apa-apa. Bahagian tepi ada tulis Hello dan bahagian tepi satu lagi pun ada tulis Hello. Di sini ada serial number lah Okey, di bahagian belakang dia ada tulis Hello RT IP68 dustproof and waterproof, 12 sport mode, sleep monitoring, all day heart rate monitoring, TFT HD touchscreen dan 5 day long battery life. Okey, di bawah ni ada tulis basic perimeter lah. Okey, nama dia Hello RT, model Hello LS05S Kemudian ada tulis battery capacity 300 mAh, battery type lithium ion, charging voltage 5 volt, size 45.5 x 12.4 mm, water and dust proof, IP68, working temperature 0 hingga 40 darjah Celsius, Bluetooth version V5.0, equipment recommend Android 6 and above, iOS 11 and above. What in the box? Smartwatch, cable charging, user manual. Okey, bawah ni dia ada tulislah manufacturer Dongguan Lixiang Electronic, alamat dia lah dan juga nombor siri ke apa ni, dan ada barcode So ni adalah Hello RT abang kepada Hello Solar. Jadi ada beberapa penambahbaikan lah pada jam ni. So jom kita buka kotak ni. Ok, kotak ni dia seal dia seal direct dari China. Saya beli ni dekat Shopee. Kalau korang berminat untuk beli jam ni, boleh klik link di bawah description. Harga ok lah. So jam-jam yang saya beli sebenarnya kebanyakannya harga dalam 100 lebih Saya belum pernah lagi beli yang lebih daripada 200. So far jam-jam macam ni ok lah Nampak sleek, nampak apa, nampak mewah, nampak mahal. Ok, ok, buka macam ni. Buka macam ni Tarik macam ni Ok, first kita akan nampak jam dia. Kita letak tepi dulu. Then ni gabus ni, kemudian ada manual instruction lah. Dan macam biasa dia ada bagi kabel charging type A dengan kepala magnetik ni. Ok, jadi ni rupa jam dia. Oh, nampak besar dia, sama juga kot saiz dengan Hello Solar. Manakala body bahagian depan ni, kau lihat ada macam sengat-sengat Ok, lihat ni Dan dia punya bahagian atas ni, kalau sebelum ni dia rata saja, sekarang ni ada macam ada satu bentuk lah. Ok, bentuk macam ni dekat part bahagian tepi bulatan ni lah. Ok, lepas tu sini ada dua button. Button pertama ni ada ring warna merah, yang kedua ni button biasa lah. So kalau kita lihat, dia ada macam dua bahagian bahagian yang sini, lepas tu ada step kat sini, dan bahagian atas ni lah. Ok, yang bahagian ni adalah bahagian plastik bahagian belakang ni, ni adalah plastik. Manakala bahagian yang atas ni adalah diperbuat daripada metal ataupun saya rasa aluminium. Di bahagian belakang pula ada tempat untuk mengecas magnetik, kalau kita gunakan ni lah. So kita just letak Okay.
Dan bahagian belakang ni ada tulis CE dan FCC ID 2AMQ6 LS05S. Okey, lepas tu di bahagian bawah ni pula ada tulis input dia. Input 5V 500mA. Dan bahagian sini ada heart rate sensor dia. Ada 1, 2, 3 lampu, lampu hijau tu yang biasa berkelip-kelip tu kan. Lepas tu di tengah-tengah ni sensor dia lah. So kalau kita lihat daripada strap dia, standard lah eh. Rasa dia memang menggunakan silikon rubber. Dan saiz dia 22mm. Dia besar sedikit eh. Dan di sini terdapatnya tulisan hello eh, di sini. Dia punya buckle ni besi eh, saya rasa besi sebab bunyi macam ni. Okay, strap ni kita boleh tukar-tukar lah. Kalau kita nak tukar warna ataupun tukar jenis strap. Segi berat dia okay lah, tak ada berat sangat eh. Cuma kalau lihat kat sini dia agak besar jugalah. Mi Bro lagi kecil lah daripada ni. Dari segi ketebalannya, kalau kita lihat ni memang tebal lah. Okay, tebal sedikit daripada Hello Solar. Jom kita tengok bila saya pakai jam ni. So kalau kita lihat, nice lah eh. Walaupun tangan saya kecil, so okay lah. Tak adalah besar sangat, tak ada kecil sangat. Okay guys, jadi pada jam ni dia ada dua button eh. So button yang ada ring merah ni adalah button power. So kalau kita nak on, kita tekan lama-lama sikit, kira-kira 2 saat. Okay, nampak. Lepas tu ada tulis hello dan kita kena scan lah QR code ni untuk install apps dalam smartphone kita. Sekarang jom kita install apps pada smartphone. First kita tekan button yang warna merah tu. Kemudian kita buka QR code scanner. Kemudian kita scan QR code pada smartwatch. Okay. Dan seterusnya kita tekan browse. Okay, jadi Hello Funds eh. Apps dia Hello Fund. Saya dah install eh, sebab sebelum ni saya guna Hello Solar. So just tekan open. Jadi sekarang kita lihat di sini eh, My Smart Device. Okay, kita kena tekan ni eh, untuk kita pairing smartwatch dengan smartphone. Okay, Hello Smartwatch 2. Okay, kita terpaksa unbind device eh. Confirm. Okay, so sekarang kita check. Okay, nampak dia dah detect Hello RT dengan Hello Smartwatch 2. So kita just pilih Hello RT eh. Okay, dia connecting. Alright, so dekat jam ada tulis is it allowed to receive a mobile phone binding request? Yes. Okay, jadi sekarang dia dah boleh gunalah connected successfully. So ni adalah dia punya interface. Dari bawah ada percentage battery 91%. Okay, yang ni ada ringing. Kita tekan, dia pun akan ringing. Okay, ringing stop. In case kalau telefon korang salah letak ke, hilang ke, biarlah rumah lah eh, tempat yang dekat. So kalau korang nak cari telefon tu, korang just tekan ni lah. Okay. Okay, kemudian yang ni kita boleh adjust brightness lah. Yang ni DND eh, don't disturb. Manakala yang ni pula adalah setting. Okay, di sini kita lihat yang pertama sekali adalah watch face. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 watch face. Okay, ni yang biasa lah. Ni brightness tadi. About. Okay, dia punya version dan juga MAC address. Power off jika kita nak off jam ni. Dan lagi sekali reset. Yang ni pula adalah
logo, ikon sama ada kita bind smartphone ni dengan smartwatch ni. So tadi swipe atas ke bawah. So kalau kita bawah ke atas pula, kita akan dapat tengok menu statistik. Okay, ni berapa bilangan step, berapa kilometer kita dah jalan, berapa kalori dah terbakar, BPM, ni heart rate lah. Sport, okay, sport ada jogging, fast walking, biking, climbing, spinning, yoga, indoor running, integrated training, gymnastik, basketball, football, rowing. Ada 12 12 sport mode. Kemudian weather, ini adalah tentang cuaca lah. Kemudian sleep monitoring. Ada notice. Notice ni adalah message WhatsApp ke, message ataupun ringtone ke, bila ada orang call ataupun orang WhatsApp kita lah. Okay, so no message sekarang. Ni adalah music setting. Kita boleh play, pause music pada smartphone menggunakan jam. Okay, more. More ada stopwatch, countdown, find phone, breathe training, dan lain sekali setting lah, setting yang tadi lah yang saya dah tunjuk tadi. Dan next, bila kita swipe kiri ke kanan ada take a breath, 1 minit atau 2 minit. Ada cuaca. Lepas tu ada sleep monitoring, ada heart rate, dan juga inilah statistik. Okay, kalau kita swipe ke kiri kanan ke kiri pula pun sama juga, cuma dia ulang menu yang kanan ke kiri tadi. Okay, di bahagian depan jam ni ada jam, ada tarikh, ada percentage bateri, ada hari, kemudian ada calorie burn, bilangan step dan juga BPM. Dan di tengah-tengah ni ada tulis weather lah. Okay, sekarang jom kita pergi kat smartphone. Kita tengok ni tepi ni. Ini tak ada apa-apa lah. Ni ada version, ada reset to factory, ada firmware update. Okay, currently the latest version no need to upgrade. Okay, tekan back. Dan die setting die setting ni adalah watch face. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So sebab 12 watch face yang kita boleh download lah. Okay, custom dial. Ni kalau kita nak tengok dia punya kedudukan jam tu kita boleh tukar font kita boleh pilih background, feature dan message notice. Okay, confirm. Ini adalah notification kemudian di sini pun ada SMS notification, Facebook dan macam-macam lagi lah. Jadi kita just on, nanti bila kita dapat message dekat smartphone, dia akan notify dekat jam lah. Okay, DND ni ada do not disturb. Okay, alarm clock kita boleh on jadi dekat jam akan berbunyi lah ataupun vibrate. Kemudian sedimentary reminder. Okay, ni tak ada apa lah. Okay, tak penting. Saya klik close saja. Incoming call notice. Okay, di sini kalau ada orang call, jam ni akan berbunyi ataupun bergegar ke macam tu. Rise arm light to rise up screen. Ni kalau kita pusingkan jam ni dia akan nyala lah. So dia menyala berapa saat? Jom kita lihat. Okay, kira-kira 5 saat. Jadi kita boleh tukar 5 saat tu dekat sini, duration of screen tu kita tukar kepada 15 saat, lama sikit. Jadi time format ni tu yang saya cakap tadi, sekarang 24 jam kan, kita boleh tukar kepada 12 jam. Dan weather synchronization, kita boleh synchronize weather so bagi saya dia lebih mudah lah kalau kita bandingkan dengan Mi Pro Mi Pro agak complicated sikit. Okay, ni adalah Hello RT yang sedang binding dengan app ni. Dan sini dia boleh tunjukkan lah apa statistik pada smartphone. Sini sport kalau kita nak running ke walking ke, kita boleh set ke sini lah, biking. So sini dia akan tunjukkan lah jarak kita, berapa jauh kita bergerak Dan yang ni adalah My. Okay, My ni kita boleh tengok ni adalah berkenaan diri saya. Okay, background message permission tak payah, tak perlu. So tak ada apa sangat lah So itu saja berkenaan dengan jam Hello RT ni. Okay, bercakap tentang harga untuk Hello Solar, harga dalam 90 lebih lah, dalam 94, 95. Tengoklah dekat Shopee tu banyak. Okay, saya ada sediakan link kalau korang nak beli. Manakala untuk harga Hello RT ni dalam 140 dan 130. Okay, link pun saya ada sediakan di bawah.
So saya suggest kalau kau nak beli, better kau beli Hello RT lah. Sebab dia lebih nampak macam gardan sikit, dia lebih up to date sikit, dia lebih menarik lah, lebih cantik. Okay, dan kalau tengok dia punya apps pun lebih update lah. Contohnya macam Face Watch tadi lah, kita boleh download Face Watch menggunakan app. Jadi kalau kita nak bercakap tentang dia punya sport mode, dia punya heart rate, dia punya bacaan statistik step, calorie burn apa semua tu, itu basically adalah lebih kurang saja. Okay guys, jadi itu saja video untuk kali ini. Semoga ia bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen dan share video ini. Hingga kita bertemu lagi di video-video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.